Tahun ini tahun baru hijrah tahun 4439 lagi hijriah. Jadi satu momen yang penting bagi orang-orang yang mau bertafakur. Tapi kalau kita tidak bertafakur, tidak mau berrenung, tentu ini lewat waktu kisah saja. Tidak ada yang bermaksud seluruh atau penanam bakar, tanggung baru tidak ada yang bermaksud. Kalian ada
sekali menyampaikan kepada kalian ini sudah banyak yang sudah termasuk dari Persia, dari Romawi, dari Mesir. Semua mereka menggunakan kalender, semua mereka tidak punya kalender Islam. Maka dari sultanlah oleh gubernur Abu Musa ini untuk bagaimana kita mempunyai kalender Islam sehingga surat-surat yang keluar ini ada tanggalannya. Nah, di sini lah hadirin maka Umar bin Khattab sebagai seorang ahli ilmu yang sangat bijaksana juga tidak memusnahkan diri dalam perintah dan dalam doa bahkan mengurung suruh baik-baik aku. Jadi dalam proses ini bermusyawarah dari kata kamu bermusyawarah tidak ada hasilnya, tidak ada biayanya untuk menandatangani kata kamu baru-baru tidak ada kata kamu di wilayahnya. Maka jadi kurungan data pada sosok itu sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah untuk menandatangani kata kamu sasami wilayah. Jadi sebelum ditetapkan tangan sasami wilayah itu yaitu saat hijrah dan diri itu ada beberapa usulan dan perbedaan. Jadi tidak langsung ditetapkan bahwa hijrah ini sudah yang mulai dari hijrah dan diri tidak ada. Ada sahabat yang usulkan tahun baru Islam itu tahun satunya yaitu kelahiran Nabi itu dari kelahiran Nabi seperti tahun masih itu dihitung sejak lahirnya Nabi Isa. Jadi 2017 ini berarti Nabi Isa itu sudah 2017 tahun. Usulan yang pertama jadi dari kelahiran Nabi. Ada usulan yang kedua dari sahabat yang lain usulan kita khusus dari umurnya wahyu. Berarti si selanjutnya berumur 40 tahun. Alasannya karena kalau ini dari kelahiran Nabi dari tahun 1 sampai umur usia 40 belum ada perubahan apa dalam masyarakat jahiliyah ini. Karena Nabi belum dianggap sebagai Rasul. Maka akan masuk akal kata-kata sejak umurnya wahyu. Ternyata dari umurnya wahyu sampai 13 tahun kena dalian mama juga belum ada perubahan apa pun. Masyarakat Islam itu masih tertekan, masih belum bisa menegakkan agamanya, masih sesungguhnya. Sehingga belum bisa disepakati tanggal penerimaan wahyu tersebut. Maka ada khususan bagaimana tanggulannya sesuai kematian Rasulullah. Ini pun mudah yang saya terima, karena kalau menghitung tahun barunya yang saat kematian umat Islam akan ya berbelas awal sedikit itu mulai tahun barunya dengan perasaan sedikit. Nah, siapa yang khususkan tahun baru Islam itu mulai dari hijrah dan Rasul, yaitu usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun pertama kalender Islam dimulai dari hijrah dan Rasul. Karena setelah hijrah itu adalah di Islam itu tegak diterapkan aturan, tidak ada rasa takut lagi, betul-betul bisa menegakkan Islam. Makanya di sini suka Yesus itu berubah menjadi Madinahnya lagunya ketegakannya di Allah, ketegakannya aturan aturan Allah. Sebelumnya namanya Yesus. Jadi kalau ada kota Tangerang baru menuju kota Madani, nah Madani itu berarti bagaimana menegakkan syariat Allah, bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah itu baru di sisi dalam Madani, baru di sisi dalam Madinah. Nah, pertanyaannya, tahun baru, tahun satunya yang sudah dipakai dengan mereka saat hijrah Rasulullah. Sekarang, bulan satunya itu bulan apa? Kapan sebenarnya Rasulullah ini hijrah? Dalam sejarah, Rasulullah hijrah itu bukan tanggal Muharram.
yaitu pada bulan Safar.